Halo guys, di video kali ini saya akan merakit amplifier plate produknya dari airleak.com. Langsung saja kita unboxing paket dari airleak.com. Ini paketnya dari Cina ya. Dan di airleak.com itu ada banyak produk audio, ada subwoofer amplifier, wireless preamplifier, dan masih banyak lagi ya. Produk-produknya bisa dicek langsung di situsnya. Produk-produknya itu semua menggunakan sistem wireless atau sistem tanpa kabel, bisa menggunakan Bluetooth dan juga WiFi. Jadi jika kita punya banyak perangkat, bisa kita mainkan satu persatu atau disinkronkan semua perangkat dengan menggunakan satu aplikasi yang ada di HP Android atau iPhone. Bisa langsung memainkan musik stream, misalnya Spotify atau radio online zaman now. Berikut produk yang saya dapat dari airleak.com. Produk untuk DIY audio yaitu Up2Stream Plate M, harganya $169 atau sekitar 2,4 juta rupiah. Dimensi yang mungil sekitar 13,5 cm dengan lebar 8 cm. Di platenya terdapat terminal speaker output, WiFi dan Bluetooth antena, USB input, aux input, LAN, plate indikator, knob volume, dan juga terminal AC input 220 volt, serta output subwoofer RCA. Ini harus menambahkan lagi untuk subwoofer amplifiernya ya. Nanti akan saya coba buat sendiri untuk subwoofer amplifier platenya. Dan di dalamnya ada rangkaian SMPS untuk catu dayanya. Kemudian ada blok amplifier dan juga rangkaian wirelessnya. Untuk amplifiernya ini menggunakan amplifier kelas D yang dari situsnya itu tertulis 2x40W atau stereo 40W. Menggunakan chip amplifier, kalau dilihat dari PCB dan juga komponennya, ini memang menggunakan komponen yang bagus-bagus. Dan ini ada beberapa soket kosong, ini untuk tombol dan indikator eksternal serta speaker output. Dan juga infrared receiver untuk nantinya bisa menggunakan remote yang dari airleak. Tombol dan indikator eksternal ini bisa juga diisi atau diabaikan juga tidak apa-apa, amplifiernya masih bisa beroperasi. Untuk cara pembelian produk di airleak.com, kita bisa langsung kunjungi situsnya, linknya ada di deskripsi. Kemudian kita login dahulu, atau kalau belum punya akun bisa register dahulu di link create account. Kalau sudah, kita bisa langsung pilih produk yang kita inginkan di tab products. Di sini saya akan mencoba beli aplikasi untuk tuning, yaitu ACP Workbench Tool. Kemudian klik produknya. Kemudian klik buy it now atau klik beli sekarang, atau jika ingin beli bareng-bareng bisa ditambahkan ke keranjang dahulu. Kalau sudah, kita check out, masukkan billing address sesuai alamat kita ya. Setelah itu klik continue payment. Untuk pembayarannya ini saya menggunakan PayPal. Cek yang PayPal, kemudian klik complete order. Maka kita akan langsung diarahkan ke halaman PayPal kita. Setelah itu klik pay now. Maka item yang kita beli sudah terbayarkan. Kita tinggal menunggu proses selanjutnya. Kalau ini saya membeli aplikasi, jadi langsung dikirim ke email saya untuk link download aplikasi dan juga lisensi instalasinya. Di sini saya menggunakan speaker stereo saya untuk saya pasangi plate M-nya. Pemasangannya cukup mudah, tinggal kita lubangi boxnya, bisa di samping atau di bagian belakang seperti ini. Untuk ukuran lubangnya, ini lebih kecil dari dimensi platnya ya, yaitu 12 x 7 cm. Oke, kita lubangi dahulu menggunakan alat seadanya.
Oke, sebelum lanjut videonya, saya juga akan berbagi tips bagaimana cara membeli PCB berkualitas di jlcpcb.com. Simak dahulu video berikut ini. Pertama-tama kunjungi situs jlcpcb.com, kemudian login atau daftar dahulu jika belum punya akun di sini ya. Lalu klik order now, setelah itu muncul halaman baru lagi. Kemudian klik add your Gerber file, pilih file Gerbernya dan klik dua kali. Tunggu file Gerbernya di-upload. Oke, setelah selesai upload maka akan tampil file PCB layoutnya. Ini tampak atas dan ini tampak bawah. Kemudian pilih opsi PCB-nya. Ini untuk dimensi sudah terisi otomatis. Kemudian layarnya juga sudah terisi otomatis. Di JLC PCB juga sudah tersedia warna masking ungu. Yang harganya sama dengan warna hijau. Ini sangat murah ya dibanding situs cetak PCB yang lain. Nah, ini kalau sudah oke, kemudian klik save to cart. Kemudian selesaikan pembayarannya di halaman selanjutnya. Oke, lanjut lagi ke perakitan. Setelah itu pasang kabel speaker yang sudah disediakan dari Arilik. Akan tetapi kabelnya itu kurang panjang ya. Jadi ini saya sambung saja dengan kabel speaker yang sudah ada. Lanjut kita pasang plat M-nya. Untuk bagian pinggir ini diberi double tape supaya boxnya tidak bocor. Kemudian baut ke 6 lubang yang tersedia. Kita pasang lagi antena WiFi dan Bluetooth-nya. Amplifier sudah terpasang dan siap digunakan. Cukup mudah bukan untuk memasangnya? Lanjut kita tes dahulu. Pasang kabel AC input 220 volt. Kemudian pasang speaker left di terminal speaker L out. Ini saya menggunakan jack banana, jadi tinggal tancap saja. Hitam untuk main dan merah untuk plus. Langsung saja kita nyalakan amplifiernya. Sayangnya ini tidak ada saklar on off ya untuk saklar main AC inputnya. Tapi jangan khawatir karena amplifier ini hanya memakan daya yang cukup kecil, sekitar 2 watt saat standby. Saat nyala pertama, light indicator akan menyala kedip cepat seperti ini. Artinya sistem masih menyiapkan perangkat WiFi-nya. Dan akan siap digunakan ketika light indicator kedip agak pelan seperti ini. Light kedip ini berarti belum tersambung ke perangkat media player. Dan light warna putih ini menandakan di mode WiFi. Kalau ingin merubahnya, kita bisa tombol satu kali knob volume. Maka akan pindah ke mode Bluetooth untuk warna biru. Dan warna hijau untuk mode aux input. Oke, sekarang akan saya coba konekkan dengan HP menggunakan WiFi. Di sini saya menggunakan HP Android, jadi download dahulu aplikasinya di Play Store dengan nama ForStream seperti ini. Karena ini sudah saya download sebelumnya, jadi bisa langsung kita buka. Nah, ini langsung mencari perangkat yang ada di sekitar kita ya. Kalau belum menemukan, kita bisa langsung klik Add Device. Ini belum ketemu-temu perangkatnya. Bisa kita restart dahulu amplifiernya dengan menekan knob volume selama 3 detik. Maka light indicator akan mati dan bisa kita nyalakan dengan menekannya lagi satu kali. Dan ini belum ketemu juga. Ternyata WiFi yang saya gunakan itu berbeda ya dengan yang tersambung oleh amplifier. Jadi WiFi perangkat amplifier dan HP itu harus satu koneksi WiFi agar bisa tersambung ya. Nah, ini perangkat sudah tersambung ke HP. Sebetulnya kita dimintai dahulu password WiFi-nya. Karena ini sudah saya masukkan password WiFi sebelumnya, jadi ini bisa langsung terkoneksi.
Kalau sudah tersambung, maka akan keluar suara seperti ini. Connected to your Wi-Fi network. Kita sudah bisa menggunakan amplifier-nya, bisa memainkan musik yang tersimpan di HP atau memainkan musik lewat Spotify atau aplikasi lainnya yang tersedia di Forestream ini. Atau memainkan radio online yang seperti ini. Dengan menggunakan WiFi ini, kualitas suara bisa lebih bagus daripada menggunakan Bluetooth. Dan jarak nirkabelnya itu bisa lebih luas daripada Bluetooth ya. Kalau menggunakan Bluetooth, terkadang terhalang tembok, suara sudah putus-putus, meskipun Bluetooth-nya sudah versi 5.0. Di menu device ini, kita bisa menambahkan lagi perangkat amplifier lainnya, dan bisa memainkan langsung secara bersamaan, ataupun satu persatu secara multi room. Jadi misalkan kita menempatkan speaker di kamar, di ruang tamu atau di WC, kita bisa menyalakan musik semua sekaligus dengan musik yang sama, atau bisa juga berbeda-beda. Kita juga bisa menyeting equalizer-nya satu persatu, ada bass dan treble untuk settingannya. Kita juga bisa memilih input atau modenya lewat aplikasi ini. Ada WiFi, line-in, Bluetooth, dan USB DAC. Ini saya coba Bluetooth-nya. Kita koneksikan dahulu Bluetooth perangkat dengan HP. Kalau sudah terkoneksi, maka LED biru akan menyala terus, tidak berkedip. Kita bisa memutar lagu dari HP, bisa menggunakan aplikasi seperti YouTube, dan lain-lain. Kalau via WiFi, hanya bisa lewat aplikasi Forestream saja. Bisa dari musik yang tersimpan di HP atau aplikasi streamer. We'll be right back.
Oke, selanjutnya akan saya coba putar lagu lewat PC atau laptop dan mencoba aplikasi tuningnya dengan koneksi USB, dan kabel USB-nya itu sudah disediakan dari Arilic. Pindah dahulu mode perangkatnya ke USB DAC. Light indikator warna hijau agak menguning ya. Lalu pilih perangkat audio untuk PC-nya. Pilih up to stream USB audio. Ini sudah memainkan musik dari PC atau laptop ya. Cukup mudah kan? Selanjutnya saya coba aplikasi ACP Workbench Tool. Aplikasi ini digunakan untuk tuning amplifiernya. Bisa setting equalizer, virtual bass, suara 3D, dan lain-lain. Bisa kedua channel apabila stereo atau settingan per satu channel. Dan settingannya ini bisa kita simpan ke memori perangkatnya. Untuk review aplikasinya ini hanya sekilas saja. Kalau full review, satu video ini akan panjang sekali ya. Mungkin di lain video akan saya buatkan jika banyak yang request. Untuk sound test lainnya, teman-teman bisa kunjungi channel YouTube saya yang satunya, khusus untuk test sound yang tidak menggunakan lagu no copyright. Dengan harga sekitar 2,4 juta, menurut saya worth sih untuk fitur-fiturnya, dan amplifiernya pun juga enak, detail, tidak ada noise atau hum. Kita bisa setting amplifiernya sesuai keinginan menggunakan aplikasi tuning. Pemasangan juga cukup simpel dan mudah. Tapi sayang apabila amplifier ini sudah terkoneksi dengan hotspot, maka kita harus mereset ulang dengan membongkar amplifiernya. Saya kira dengan menekan tombol volume selama 3 detik itu, koneksi hotspot WiFi sudah tereset ulang. Ternyata tidak ya. Jadi kalau kita gonta-ganti hotspot tetheringnya, itu akan sangat merepotkan. Dengan koneksi WiFi, maka kualitas musik pun juga lebih bagus dibanding menggunakan Bluetooth untuk koneksi nirkabelnya. Kalau saya sih, ini nanti lebih memilih modul wirelessnya saja dan menggunakan amplifier saya sendiri, jadi lebih murah harganya ya. Oke, sekian perakitan amplifier plat dari arilic.com. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.